hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Ya, jam-jam setengah enam. Kalau misalnya sama grup Red gini biasanya seminggu sekali kita bikin komunitas sendiri, tapi nggak membatasi orang lain untuk gabung juga nggak apa-apa. Biasanya mulai dari jam berapa sampai jam? Mulainya sih jam setengah enam lah paling lama. Biasanya titik kumpulnya di Hotel Aston itu atau nanti kita janjian di mana. Paling jauh kemana ya? Nggak, paling kita PP misalnya, kalau misalnya Purbalingga atau kalau mau sambil piknik berhenti rame paling ke Cilacap. Nggak jauh-jauh, yang penting kita nyepeda, ketawa, makan. Refreshingnya di situ, nah bonusnya dapat sehatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Biro TV dimanapun Anda berada, selamat pagi. Nah, pagi ini saya bertemu dengan komunitas pegiat sepeda ya di Purwokerto. Itu sepedanya banyak, bagus-bagus ya. Nah, saya ingin berbincang-bincang dengan Mas Delton ya, Mas Delton ya. Mas Delton ini pegiat sepeda dan juga atlet. Atlet sepeda nasional dan internasional. Udah banyak pengalaman lomba bersepeda yang diikuti. Nah, saya ingin tanya-tanya sama Mas Delton. Mas Delton, ini kan pandemi corona ini diikuti oleh fenomena pandemi sepeda. Nah, itu banyak orang atau masyarakat yang tiba-tiba dadakan ikut olahraga sepeda. Itu gimana menurut Mas Delton? Ya, bagus ya kalau menurut saya. Kegiatan bersepeda di masa pandemi, tapi tetap harus sesuai dengan anjuran pemerintah dan anjuran dokter. Ya. Dalam bersepeda itu, kalau menurut saya, kalau orang mau dari yang belum pernah bersepeda, kepingin bersepeda. Awalnya kepingin memilih sepeda. Ya. Ya, beli sepeda itu yang kalau di kondisi seperti daerah di Purwokerto ini, yang tipe-tipe mountain bike. Mountain bike, berarti yang seperti apa itu? Kalau yang mountain bike itu biasa bannya lebar. Ya. Ada contohnya nggak di sini? Ya, nggak ada yang. Nggak ada di sini ya. Di sini semua ya. Pemirsa, berarti yang paling pertama itu adalah milih sepedanya dulu ya, mountain bike ya. Kalau mountain bike itu dia itu lebih nyaman, nomor satu lebih nyaman untuk pemula ya. Pemula, nah, iya. Pemula lebih nyaman. Terus kedua dia lebih karena pilihan giginya banyak, rasio giginya itu banyak, jadi pas kondisi menanjak bisa dientengkan, pas turun bisa diberatkan. Bisa diberatkan. Nah, iya. Terus karena banyak lebar, dia napak di aspal itu lebih safety. Lebih aman ya, mountain bike lebih aman ya. Terus apa lagi selain milih sepeda tadi ya, sudah jelaskan contohnya mountain bike. Nah, apalagi nih yang perlu disiapkan oleh pada para biker pemula ini biar bisa sepeda secara aman. Selain sepeda kita harus membeli peralatannya juga seperti helm. Helm ya, harus pakai helm ya pemirsa ya. Ya. Terus karena ini kondisi pandemi, pakai masker. Masker, ya. Pakai terus pakai kacamata. Kacamata, iya. Ya. Terus sarung tangan supaya nggak slip. Waktu kita biar nggak licin ya. Kita sarung tangan ya. Sarung tangan bisa ya. Terus habis itu tetap harus pakai sepatu. Mau sepatu. Sepatu ya. Sepatu untuk khusus sepeda. Ya. Terus apa lagi nih? Tips agar bisa aman bersepeda. Kalau menurut saya bersepeda dalam seminggu itu bisa 2-3 kali. 2-3 kali. Ya. Tidak harus dipacu tiap hari ya. Tidak dipacu tiap hari. 2-3 kali. Terus sebelum bersepeda itu kita sarapan. Kalau mau pagi bersepeda itu kita sarapan. Sarapan dulu. Sarapan ya, itu penting ya. Soalnya takut nanti waktu kita di jalan kita lapar mendadak jadi sesuatu kan. Iya. Karena dengan sarapan itu kita tubuhnya udah siap ya. Tidak gampang masuk angin ya. Beda ya.
Ya, coba lagi. Terus sebelum bersepeda kita stretching, pemanasan, pelenturan. Ya, ya, ya. Pelenturan. Habis itu waktu kita jalan bersepeda pertama tetap harus pelan, tidak ya. Langsung keluar rumah langsung ngebut. Kita pelan. Nambah pace, nambah kecepatan. Kalau mau amannya sih untuk pemula paling 10 kilo. Kalau pakai sepeda mountain bike ya. 10 kilo ya. 10 kilo sudah ini ya. Itu dengan nanjak atau kalau rute itu kalau datar. Kalau rute kalau untuk pemula awal-awal datar dulu. Datar dulu aja. Iya, kalau ya, udah rutin ya. Selama 1 bulan baru nyoba untuk nanjak. Untuk nanjak. Gradiennya jangan yang tinggi-tinggi. Iya, iya, iya. Yang ringan-ringan. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, ini udah berapa kilometer tadi ya, Mas Delton sama teman-teman ya? Dari rumah ke sini 15 kilo. 15 kiloan. Ya, ya, ya. Sedangkan kalau yang ini tuh sepeda road bike, kalau road bike, ya. Ya, kalau road bike ini dia keunggulan dan keistimewaannya dia lebih cepat dari sepeda yang biasa. Biasa buat pembalap-pembalap. Ya. Ini lagi tren ini sepeda Sally ini yang lagi tren sepeda Sally ini harganya juga melejit mahal itu gimana nih menurut Mas Lutfi? Nah kalau sepeda Sally itu kalau menurut saya Sally itu untuk commuting maksudnya untuk putar kita mau goes dari rumah ke tempat kerja atau dari rumah ke pasar itu bisa pakai Sally soalnya yang pertama Sally itu banyak kecil ya, kalau dipakai untuk keliling maksudnya goes 10 kilo itu menurut saya untuk pemula terlalu berat. Ya sebaiknya kalau untuk pemula jangan Sally dulu ya. Jangan Sally dulu ya. Tapi kalau mau yang deket-deket 1 kilo 2 kilo enggak masalah ya. Kalau cuman 1 kilo muter pakai Sally untuk pemula enggak masalah ya. Karena perputarannya lebih ini ya, lebih banyak ya. Iya ya. Dia enggak efisien karena rodanya kecil. Rodanya kecil. Rotasinya itu lebih cepat, membutuhkan tenaga lebih banyak. Iya. Enggak efisien ya. Jalannya enggak cepat maksudnya. Gitu. Oke, tip dari Mas Hilton ya buat para biker-biker pemula ya. Jadi tadi pilihannya sepeda mountain bike ya. Itu yang cocok buat para pemula ya. Oke, terima kasih Mas Hilton. Nanti silakan nanti meneruskan perjalanan dengan teman-temannya. Semoga bermanfaat buat pemirsa sekalian. Terima kasih.